Ikan bakar. Nah, ini ikan bakar nadi. Ini bakar ikan sembunyi-sembunyi. Takutnya dilihat Satpol PP. Tapi ada yang menarik dari jembatan satu ini. Saya melihat ada seorang ibu yang lagi memungut sampah memakai perahu. Nah, kirain tadi cari ikan, gak taunya dia ngambil sampah yang berbahan plastik barangkali yang diambil, cuma kan agak jauh dari sini. Itu di bawah jembatan satu, hampir satu perahu sudah tuh sampah dimuat di perahunya ya. Kalau saya jadi penguasa ya seperti inilah yang harus diberi suatu penghargaan, karena di samping sebagai usaha untuk mencari nafkah juga dia sangat membantu lingkungan ya, khususnya dalam hal membersihkan sampah. Karena sampah di sungai ini sepertinya tidak ada yang peduli ya. Coba kita lihat di bawah jembatan satu ini menumpuk sampah. Kita lihat ibu ini dengan tekun dia memilah-milah sampah. Baru dibuat atau dimuat di perahunya. Sayang terlalu jauh sehingga tidak bisa diambil wajahnya atau fokus kepada wajahnya. Adalah Sungai Karang Mumus. Sangat jauh sekali, berbeda sekitar tahun 80-an ya. Sekitar tahun 80-an tuh di bantaran sungai ini kiri kanan ini semuanya rumah. Rumah di pinggir sungai. Nah, sekarang sudah di sudah dipindahkan ya, dan sekarang sungainya sudah diturap, hanya yang masih merusak pemandangan bahwa sampah ini sebagian mungkin warga atau masyarakat menjadikan sungai ini adalah tempat pembuangan sampah. Terlihat di sini botol-botol plastik, botol-botol air mineral, styrofoam, kantong-kantong plastik, tuh botol-botol. Ibu yang di sana juga masih dengan tekun mengambil sampah. Kita sambil menunggu ikan dibakar. Nah, ini.
Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, juga bagikan ya, supaya teman-teman kita yang lain tahu bahwa Sungai Karang Mumu sekarang, nah beginilah kondisinya sudah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.